Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah mengatakan tujuan program jaminan hari tua atau JHT untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Program JHT ini dikabarkan akan berlaku mulai bulan Mei mendatang. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, maka Permenaker ini seharusnya kita lihat sebagai satu kesatuan dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan hari tua, yaitu mulai dari undang-undangnya dan juga peraturan pemerintahnya. Permenaker ini akan berlaku 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya, tepatnya tanggal 4 Mei 2022. Saya sangat berharap Permenaker ini dipahami terlebih dahulu secara cermat dan menyeluruh. Saya ingin menegaskan adanya pandangan yang mengatakan bahwa manfaat JHT hanya dapat diambil pada saat berusia 56 tahun tidaklah sepenuhnya benar. Yang benar adalah manfaat JHT juga dapat diambil sebagian dengan masa kepesertaan tertentu. Iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja untuk program ini tidak akan hilang dan dapat diklaim seluruhnya setelah peserta memasuki usia 56 tahun atau bila peserta mengalami cacat total sebelum usia pensiun atau meninggal dunia. Lebih lanjut, program JHT ini merupakan suatu program berjangka panjang bagi peserta yang masuk masa pensiun maupun kecelakaan, yang mana dana tersebut akan diberikan pada ahli waris jika peserta meninggal dunia.